menerangkan di dalamnya apabila Allah Ta'ala terhendaki. Apabila Allah Ta'ala menghendaki setelah nabi-nabi para nabinya diangkat, khususnya Nabi Besar Sayyidina Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, la tidak ada nabi lagi, bahwa khatamun nabiyyin, penutup daripada segala para nabi, maka Allah Ta'ala akan mengangkat ibadillahil mu'minin, seorang yang mukmin, umat dari baginda Nabi menjadi pewaris baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang telah diangkat menjadi pewaris ini, yang mana beliau-beliau itu telah sehat akalnya, sehat matanya, sehat telinganya, sehat mulutnya, lebih-lebih sehat hatinya, sehingga beliau berdiri di kalangan umat tidak untuk pribadinya sendiri saja, tapi juga untuk kepentingan umat, karena beliau telah diangkat ditanggung jawab atas keberadaan umat. Maka contohnya, dia akan memberikan contoh bagaimana pola-pola pikir yang sehat, bagaimana pandangan-pandangan yang sehat, bagaimana pandangan-pandangan dan pendengaran-pendengaran yang sehat, mulut-mulut yang sehat, menjadi perkat umat, perkat bangsa, dan lain sebagainya, penyujuk umat, bukan untuk menakut-nakuti umat. Jangan bertepuk, ini bukan sepak bola. Saya tahu tujuan ibu bertepuk itu corona. Tapi arah saya pengajian bukan di sana. Ayo bareng-bareng membersihkan hati kita masing-masing. Insya Allah apabila hati kita ini tertumbuh, bertumbuh nurul ma'rifah, keimanan kita kuat, insya Allah jangankan lagi corona, penyakit yang di atas corona tidak akan nyampe kepada kita semua. Karena apa? Imun kita naik, mental kita kuat. Amin. Sudahlah, sudah ketinggalan kita bicara corona. Yang penting kita tetap belajar mentaati peraturan yang sudah berlaku. Itu saja cukup. Tapi tolong sekali lagi, jangan berlebihan mengungkuli takutnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu sudah perlu diingat. Mari kita bangun kita supaya menjadi tokoh-tokoh dalam keluarganya, dalam lingkungannya, dan di dalam lainnya. Tunjukkanlah kita mempunyai tanggung jawab besar apabila kita ini sudah diangkat, dijadikan suatu contoh perjuangan yang baik. Maka orang-orang yang dapat diangkat dan terfadal dari Allah Subhanahu Wa Taala yang demikian, saya yakin dingin rasanya kalau kita hadapi orang. Sejuk, enak, tidak pernah selalu memberikan solusi-solusi yang baik, tidak terus menakutkan itu. Itulah orang-orang yang selalu berpandang aktifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila hatinya orang-orang tersebut dibalik oleh Allah Ta'ala kebalikannya, hijabnya ditutup hatinya, mau ngomong apa? Jadi paling berat, maka ayo bareng-bareng kita berusaha untuk menghidupkan hati kita masing-masing, supaya mempunyai hati yang jernih, punya pikiran yang jernih, pandangan yang berjernih, telinga juga ikut jernih, tutur katanya juga ikut jernih. Betul tak? Benar tak? Sudah benar. Assalamualaikum. Sudah benar. Dan dulu jangan ini yang saya khawatirkan ya. Khawatirkan boleh. Jangan sampai itu, jangan ada yang pingsan, ada yang bengek, nanti itu jadikan alasan juga bisa. Ya, jaga kesehatannya. Habis pengajiannya begitu, lihat ada yang kena corona, yang kena siapa, yang kena. Betul gak? Betul! Nah itulah.
kaget ya. Saya sendiri kaget kok. Harus. Ayo kita bangun ekonomi kita bangun pertanian kita supaya apa? Fuqoroh wal masakin bisa bekerja. Kasihan yang satu hari dapat sehari yang pas-pasan. Kita sudah mengulurkan tangan sejauh mana. Saya seperti orang yang ditokohkan. Sekarang itu menghadapi yang paling ketakutan diantaranya bukan saya saja. Apa yang ditakutkan? Maskul. Besok kita akan ditanya Rasulullah SAW. Itu yang saya ketahui. Umat dalam keadaan resah, umat dalam keadaan bingung, bangsa dalam keadaan bingung. Mengapa yang lebih engkau diamkan umat itu? Umatku ini adalah lebih budakku selaku amanat yang mereka diberikan kepada kalian. Ini tanggung jawab walaupun amplopnya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba supaya tidak berapa sang itu dengan jalan yang mau pulang biar santai enak kejutan kita habis pengajian mendapat imun yang baik imun yang kuat tidak usah kalah.